Oke, teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Nah, sore ini kita lagi di sawah ya. Kita mau cari ular, anting ular. Kebetulan King Cobra waktunya makan. Jadi kita cari ular porus ya, Cak. Buat makan King Cobra di rumah. Oke, langsung aja, Cak. Biar nyampe porus. Ya, lewat jalur perairan. Oke ya. Kali ya, kali cilik, sungai cilik. Nanti lewat sana ya. Yo, 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 mas. Rangun. Kamu ramon di mulut nunggu rangun. Oke, teman-teman. Mana kameramen yang lihat ular? Nih. Rai rangun ge. Nah, rai rangun atau Xenocropis vitatus. Udah jarang banget ya, Cak. Appendix itu maksudnya. Iya, Bu. Udah langka banget itu. Emang habitatnya di persawahan ya, Cak. Di dekat-dekat air. Ini memangsa kata-kata kecil dan apa gitu. Kadal ya, kadal. Kadal kadal. Termasuk juga loh. Cantik banget. Tapi nek dia kalau dia terasa ancam, dia terasa ancam, terancam. Terancam. Ngeluarin bau yang gak enak ya, Cak. Etrasir, bagi. Mau buat. Cantik sekali. Warnanya. Tapi sayangnya kita nggak cari ini ya, Cak. Yaudah. Yaudah kita lepas lagi ya. Tuh. Kita lewat jalur pinggir kali ya, teman-teman, karena ular nggak jauh dari air. Ini kita dulu. Oke, kita akhirnya dapat yang kita cari ya. Ular koros atau petias koros, teman-teman. Nah, kita cari ini buat pakan King Cobra. King Cobra kebetulan suka sekali dengan ular koros. Wih, tuh, oh mau setting, Cak, mau ganti kulit. Kau nggak kantong? Kantong. Tas ya, tas ya, tas ya. Enggak, teman tasmu ya. Yus, siap ya. Oke. Ular koros. Duh, sih. Kita cari lagi, Cak. Bukan tuh balik. Petias koros, mantap. Duh, langsung. Ada lagi, teman-teman. Lagi istirahat di dalam apa di atas pohon tuh. Ya kan? Nah, langsung. Iya, we. Tuh. Kelihatan jelas ya. Tuh. Ini real nggak ada settingan ya, Cak? Yes. Karena ular koros ya kalau ditaruh di pohon pasti lari. Kabur. Kalau pas. Nah, mungkin
Tuh, dia lagi istirahat, lagi melingkar, lagi ngeliker ya cara jawane. Tuh. Oke, kita tangkap ya. Ini biwik, cok. Makan dulu kalau ngurak, cok. Pengen lagi masuknya. Ini manjat, kek. Iya, aku. Oke. Ini dalam nanti. Ini manjat, kek. Tunggu ulit dah yang depan. Ini mau ngaprek. Set. Oke. Set. Di sih? Oke, nangkep jelas banget nih. Tangkap kawannya, Bu. Nangkep noh. Yo. Kurek-kurek. Kawan-kawan, Bu. Pelan-pelan aja, Cak. Oke. Apa ditimbang nang kok, Cak? Angel kaya nih nyekel kamera. Belumnya, yo. Iya. Ya, ubah ke. Aduh, tutup. Oke, oke, oke. Laku kabur, kabur. Oke, bulan. Oke. Oke, oke, cek, cek, cek. Nih, cek. Di udah kelihatan nih. Rumpuk kan? Nih. Nih. Nangkep. Wah, musik. Kini udah berapa? Wis. Ah, gagal. Ternyata gagal, teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Nanti coba, siapa tahu di depan ada lagi. Yuk, lanjut yuk. Oke, teman-teman. Tadi ada ular kurus, dua ekor kena satu ekor. Yang satunya gagal, teman-teman. Gagal. Coba kita jalan ke sana, sama apa? Kalian puter ke arah pulang ya, Cak? Iya, sampai pulang. Iya. Udah sore. Tahu ada lagi di depan sampai pulang. Soalnya ini udah sore, yuk. Ternyata ada ular kobra, teman-teman, atau bisa disebut demung. Kobra atau skating nasir sepuluh apa ya, dah. Hati-hati, ini adalah kobra. Kita mau pulang dihadang kobra, teman-teman. Roti. Ah! Oh, no. Ah! Oh, no. Oh, teman-teman, toko-toko. Iya, kena. Toko. Oh, cuma tapi kes. Ya. Besok. Buset. Ninja kan. Ya, gue. Entar biarin aja yuk. Ya, teman-teman. Kena cuman. Cuman nyeribik. Enggak tahu ini racunnya masuk atau enggak. Tuh lubangnya tuh. Gue pergi, gue kok. Jalan lumayan panas. Ini cokot dan panik. Tumbung gue mau nih aku selalu. Dah. Apa yang harus kau lakukan?
sekian bro ya. Oke teman, sekian dulu. Kita nggak tahu kelanjutannya gimana kayak gini. Kena pukul tadi ya, tidak jelas aja. Jelas banget iya. Aku udah ngarep mata, gue ngasih tepuk sepip. Udah, yuk.